satu pertemuan yang dijangka menarik di antara Sabah Rhino dan juga Boba Dragon. Ya, dengan... itu dia mudah. Mata pertama mudah. Miran Asri Moharia pula. Yang dilakukan tetapi cukup untuk menyekat Farid Arifin Aziz. Agak baik. Masih dalam permainan. Yang kedua. Kali ini giliran Sabah Rhino pula. Boba Dragon. Dari belakang hanya satu tolakan Syarizan. Giliran sahaja yang mampu dilakukan. Tetapi serangan kini dekat mata daripada Asri Moharia. Ini baru permulaan. Mata kita dapat saksikan persembahan-persembahan yang menarik yang ditunjukkan. Sementara permainan yang kepada Sabah Rhino, namun begitu disekat oleh Farid Arifin. Dan tadi waktu Agni selamat ngam-ngam tiba untuk membuat. Masih biarkannya untuk Azrul Atan. Tolakan bijak. Mudah. Kalau nak ikutkan hantaran tersebut terlalu hampir. Tapi keputusan yang dibuat oleh Rafiuddin sangat tepat. Hitting pertama oleh Muhammad Daud dengan nama David McKenzie. Walaupun ada hadangan Azim Mahdi. Ada diselamatkan oleh Azrul. Tapi no spike. Kena jaring saya rasa. Ya, no spike. Attack yang dilakukan. Bola kandas di jaring. Tiada sentuhan. Itulah yang terjadi. Bukan oleh Zul Hanif untuk memberikan kemenangan set pertama kepada Sabah Rhino dengan 25-21. Aduh. Dari Syarizan Hatam. Tolakan yang terlalu hampir ke jaring. Luar pula. Ada kelebihan dua mata. Cantik. Hanif Farhan Cik Zulkifli. Ada satu tolakan saja daripada Azrul dan dimatikan di seberang sana. Daripada Anang diangkat semula. Kali ini hanya satu tolakan berdaya pemain-pemain Boba. Namun begitu tampanan yang baik terana kelana di mata akhir set yang kedua. Saya rasa Azrul tak sempat
sepatutnya. Dua kali dah dibuat kesalahan ini. Itu tidak cukup ruang untuk Bomber Dragon disempurnakan Zulhani Farhan. Kawasan Sabah Rhino itu berjaya dilakukannya dan memberikan peluang untuk Bomber Dragon. Dua. Baik. Chang. Asis. Blocking. Kelana-kelana. Reserve diberikan oleh pengadil. Sekali lagi dikembalikan semula ke gelanggang Dragon. Kali yang ketiga ditampan dan barulah dapat dimatikan. Setelah dua kali yang diberikan kepada Farid tetapi tidak dapat disempurnakan. Sehingga kalau Sahdan kembali oleh Zulhanif. Sepertinya terlalu kuat. Masih lagi ada peluang. Terlalu jauh untuk diselamatkan oleh Lukman. Farid tindakan cemerlang dari Zulhanif. Satu tolakan mudah dilakukan oleh Azrul. Bola tersebut dah pun rapat di net sebenarnya. Hanya membuat tipping di atas bloker, menghantar ke tengah gelanggang. Ini dari keadaan ini kosong. Buang. Selagi dalam permainan, tolakan yang terlalu kuat. Cuba diselamatkan. Ya, Sabah Rhino. Dan yang sudah dapat dibaca, mesti tindakan Rafiuddin. Laut dengan spike. Oh. Tersalah jangkaan. Saya rasa melonjakkan terlalu tergesa-gesa untuk membuat rejaman tersebut. Dia terlepas. Dapat dimatikan oleh Azrul. Melepaskan spike-nya. Juga kencang. Tindakan balas. Tidak menutup angle yang sepatutnya saya rasa. Bagi memudahkan Asri. Ini peluang untuk Sabah Rhino. Diangkat oleh Lokman. Satu blocking. Wah. Kemenangan untuk Sabah Rhino di set yang ketiga. 27-25. Peluang yang disisihkan oleh Azrul. Tiga bloker sebentar tadi. Ini adalah lawanan yang ke set yang ketiga. Wah, kesilapan yang pertama macam daripada Muhammad Daud. Ruang untuk Sabah. Lukman bertindak cemerlang dan dimatikan Zulhani Farhan.
tindakan yang baik daripada Lukman untuk mengembalikan bola tersebut dengan baik dan memberi peluang kepada spiker lain membuat attack. Sekali lagi Anang. Blocking yang baik dapat dilakukan oleh Azmir. Kalau melihat sini, Laut hanya bermain bola dua saja, tidak begitu tinggi. Selagi blocking yang menjadi masa Sabah Rhino telah mula memperkemaskan. Dibalas balik oleh Zul Hanif. Quick. Segi dapat diselamatkan. Clearance saja yang dapat dilakukan untuk Muhammad Daud. Kanan daripada Muhammad Daud dan dia bertindak pantas di hadapan jaring. Tidak. Setelah tiga kali blocking yang dilakukan, akhirnya kawan Yao spike terkadas. Wang untuk Sabah Rhino. Kemenangan 25-16 untuk mereka meraih kejayaan pertama di perlawanan dalam kumpulan B mengatasi Bomber Dragon 3-1.